dia tampak tampak ya. Sama spion juga sudah stainless. Gagang pintu juga stainless. High look samping kanan juga stainless. Oke guys, ini tampak samping kanannya ya, sangat gagah juga. Kiri kanan gagah ini. Kiri kanan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah, salam yang bersama-sama Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, video kali ini mari kita sama-sama ikuti dan intip Halo, Toyota Halo. Ya. Insyaallah. Ya. Halo. Ini kalau nggak salah ini made in Indonesia. Ya. Made in Indonesia. Oke, sahabat pemirsa YouTube dimanapun berada, inilah dia Hilux ke Saudi Arabia. Desain bumpernya sudah pakai stainless, ya, stainless silver dicampur dengan plastik warna hitam untuk penutup radiatornya. Tampak samping kiri, tampak samping kiri dilengkapi dengan tulisan di yang stainless ya, karena silver. Begitu juga dengan gagang pintunya stainless juga. Spion juga dilengkapi dengan lampu LED untuk lighting. Sampai kambing kiri dilengkapi dengan bak belakang, dua jok. Ya, ini bentuk penampakan luarnya guys. Penampakan luar samping kiri. Ini dia untuk peleknya, masih pakai pelek biasa. Bannya pakai Dunlop made in Thailand ya. Shocknya juga luar biasa. Karena ini dipakai di gurun pasir ya. Ini guys penampakan belakangnya ya, penampakan belakang yang sudah dilengkapi dengan bak dengan tulisan Toyota warna merah yang sangat besar, dilengkapi dengan bumper stainless juga disampur dengan plastik. Looknya di belakang silver juga, untuk stopan sama atret kristal ya,
samping kirinya juga kristal, dilengkapi dengan lampu atret, leting, dan lampu rem. Oke, nah ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kanan. Jadi kalau dia berdiri ini sangat gagah ini, guys. Sangat gagah. Masya Allah, tabarakallah. BBM-nya ini solar, ya. Dia tampak tentang, ya. Sama spion juga sudah stainless, belakang pintu juga stainless, highlight samping kanan juga stainless. Oke, guys, ini tampak samping kanannya, ya, sangat gagah juga ini. Kiri kanan gagah ini. Kiri kanan mantap. Interior dalam manual. Dilengkapi dengan dua lampu sulfur untuk sopir, satu lampu untuk penumpang, dan dicampur dengan stainless merah, jok merah. Nah, sangat luas untuk interior dalam. AC-nya juga, kisi-kisinya sangat bagus. Ini stainless warna hitam, dilengkapi dengan dashboard warna hitam, dan kisi-kisi semua warna hitam, guys. Cuma ini aja yang ada silvernya untuk pegangan setir, dan setirnya juga dilapisi dengan kulit. Persneling masih ID, dan ini tidak ada gearbox-nya. Nah, ini untuk AC. Tombol AC, pengatur AC atas bawah. Ini untuk suhu, dan ini untuk angin keluar masuk, ya. Kunci kontak, power window juga, power window untuk jendela, power window. Okay. Dilengkapi dengan warna hitam untuk karpetnya. Inilah dia Hilux 2023, guys, ya. 2023, nah, sorry. Nah, diesel tipe E02704 2022. Ini 2022 rakitannya untuk sampai 2023, guys.
kita sambil ngecek. Ikuti terus videonya, jangan di skip guys. Kita sambil ngecek kayak ini. Jadi dia ini kalau ID ada pedal kopling, pedal rim sama pedal gas. Ini untuk minyak. Pintunya ini untuk kap. Ya, mesinnya juga sangat ini guys ya. Kita bak lihat dulu. Mesinnya sudah turbo ini. Turbo mesinnya guys ya. Beginilah kita sehari-hari guys ya, sambil kita bisa review ini jok penumpang yang berwarna merah. Kita sehari-harinya begini guys, namanya kita kerja ya. Nah, tapi bisalah kita review sedikit-sedikit tentang hey look ya. Kita cek dulu untuk dongkrak sama ini. Nah, di sini dia dongkrak sama anunya guys ya, kunci-kunci di bawah jok. Oke guys, bagus ini guys. Ini atasnya juga ini. Baknya. Belakangnya sangat luas guys. Ini. Sehingga kita bisa lihat ke belakang dengan jelas. Inilah high look 2023 guys. 2023 itu yang lagi lari, mantap larinya guys. Oke guys, itu yang lagi dicek. Ini Yaris. Oke, kita ngecek sudah selesai, tinggal kita merapat ke trailer ya. Nah, ini kita bawanya juga nyaman guys, nyaman sekali guys. Nah, karena ini adalah manual ya. Oke guys, demikian review saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung muat ini guys.